Seramai 1,101 pendatang asing tanpa izin parti ditahan hasil serbuan terhadap 60 premis di sekitar Jalan Silang, Kuala Lumpur tengah hari tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, operasi bersepadu dijalankan bagi membanteras jenayah yang berlaku sekitar kawasan itu, terutama melibatkan pendatang asing tanpa izin. Kesemua warga asing yang gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah dibawa ke Pusat Latihan Polis Pulapol. Seterusnya akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Operasi bersepadu ini dijalankan ekoran maklumat yang kita terima berkaitan dengan aktiviti pendatang asing tanpa izin yang terlalu ramai di kawasan tersebut yang juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti jenayah lain. Dan hasilnya, apa yang kita dapat adalah selepas selesai operasi tersebut pada petang tadi, kita telah menahan sejumlah 1,101 orang pendatang asing tanpa izin. Ya, 1,101 orang pendatang asing tanpa izin yang telah pun selepas kita buat tapisan dan kita telah pun membuat tangkapan. Dan semua tangkapan dan rampasan ini kita akan ambil tindakan khususnya oleh agensi berkaitan. Dan bagi pendatang asing ini, kita akan serah kepada Jabatan Imigresen. Turut dirampas 100 karton rokok, 80 karton arak dan ubat-ubatan tanpa kelulusan Kementerian Kesihatan dengan nilai rampasan berjumlah lebih RM100,000. Dato' Alauddin turut menyeru masyarakat agar membantu menyalurkan maklumat berhubung kegiatan atau kehadiran parti yang mencurigakan di kawasan masing-masing.